Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BP Inti Sembako, penerima lama dan baru. Ada informasi yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan BP Inti untuk tahap kelima BP Inti alokasi bulan September dan Oktober, khusus bagi KPM pemilik kartu KKS Merah Putih pada hari ini. Alhamdulillah, untuk proses pencairan bantuan sosial BP Inti tahap kelima untuk di daerah ini benar-benar sudah mulai dicairkan, menyusul cair akhirnya untuk di daerah ini. Proses pencairan bantuan BP Inti tahap kelima ini masih sedang dicairkan secara bertahap di berbagai daerah. Dan berikut langsung saja update pencairan bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada hari ini. Para KPM yang belum cair tetap semangat menunggu uang bantuan PKH tahap keempat maupun BP Inti tahap kelima Anda pasti akan segera cair dalam waktu dekat. Nanti akan indah cair pada waktunya. Dan berikut update pencairan bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada hari ini. Yang pertama, kali ini untuk di daerah Kediri, Jawa Timur juga sudah menyusul cair untuk bantuan PKH tahap keempat. KPM dari Kediri, Jawa Timur ini cair di kartu KKS Bank BNI senilai Rp1 juta. Kemudian selanjutnya terpantau untuk di daerah Garut, Jawa Barat, untuk bantuan PKH plus BP Inti sudah cair bebarengan. KPM dari Garut, Jawa Barat ini cair, ada saldo masuk di kartu KKS Bank Mandiri total senilai Rp650.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi yang sudah cair bantuannya pada hari ini.